Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Heru Widagdo menuturkan, kejadian angin puting beliung yang menghantam ratusan rumah di Mumbulsari tersebut terjadi pada Jumat petang. Dari data terbaru, jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat maupun ringan sejumlah 186 rumah. Meski kejadian ini tak sampai memakan korban jiwa, namun sedikitnya 3 orang menderita luka ringan. Untuk saat ini telah dilakukan recovery di lapangan oleh BPBD dibantu pihak kepolisian dan TNI serta para relawan. Totalnya 186. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Pakusari jauh lebih besar di Pakusari secara kualitas. Tetapi luasannya juga masih luas Pakusari sekitar 5 desa. Kalau di sini 2 desa. Tapi bagaimanapun juga ini kan tetap menjadi peringatan bagi kami selaku petugas kebencanaan dan masyarakat yang ada di sekitar potensi-potensi ancaman itu sendiri. Sementara itu, menurut penuturan warga, puting beliung ini terjadi sangat cepat, bahkan tak sampai setengah jam. Hujan deras disertai angin kencang langsung merusak ratusan rumah warga. Namun tak sampai menelan korban jiwa karena warga dengan cepat mencari tempat yang lebih aman. Itu asalnya waktu hujan pas udah hampir lebat hujannya, anginnya ini kenceng, putih kayak tornado itu, putih gitu, cepat sekali, paling enggak nyampe 30 menit, cepat sekali. Warnanya warna putih itu yang muter-muter gini. Warga sempat panik atau gimana? Ya panik, cepat ngebut ke barat itu. Sampai barat lihat masih gini, makanya di sini udah roboh semua kayu-kayunya itu. Hujan deras kemarin? Hujannya deras sekali, tapi sama itu putih itu yang anu tuh, bukan angin-angin yang anu tuh, putih kayak angin, asap itu. Angin puting beliung. Iya. Pantauan di lapangan, para korban sangat membutuhkan bantuan, utamanya makanan dan air bersih, karena rumah warga yang rusak parah tidak bisa digunakan untuk memasak. Dari Mumbulsari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.